Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Nur Hidayah, alumni SMA Negeri 1 Mesuji Raya, angkatan ke-8. Alhamdulillah, sekarang saya melanjutkan studi di Universitas Airlangga, jurusan kedokteran hewan. Saya bisa masuk di salah satu universitas terbaik di Indonesia, tidak lain dan tidak bukan karena pendidikan saya sebelum berada di sini. Salah satunya adalah pendidikan di SMA Negeri 1 Mesuji Raya atau yang sering kita kenal dengan Semancaraya. Jadi di Semancaraya saya banyak dibimbing, saya banyak dibina, saya banyak diberikan pengalaman-pengalaman yang begitu sangat bermanfaat saat saya berada di Surabaya ini. Salah satunya baik di situ tentang akademiknya maupun tentang ekstrakurikulernya. Jadi semua bakat asalkan kita mau mencurahkan, asalkan kita mau memberikan, insya Allah bakat yang akan kalian yang kalian miliki itu pasti akan terbina di SMA Negeri 1 Mesuji Raya. Baik di situ dasar-dasar kepemimpinan, dasar-dasar berorganisasi, dasar-dasar bermusyawarah dan lain-lain, dasar-dasar untuk menggalang dana, dasar-dasar tetap berkreativitas tanpa batas walaupun dengan fasilitas yang seadanya. Nah, itulah salah satunya yang bisa saya buat. Jadi saya sarankan kepada teman-teman adik-adik semua dari SMP se-Mesuji Raya maupun dari luar manapun, ya jangan takut untuk masuk di SMA Negeri 1 Mesuji Raya. Jangan jauh-jauh cari sekolah, jangan jauh-jauh dari sekolah SMA di mana kota atau di lain sebagainya atau di luar pulau. Di SMA Negeri 1 Mesuji Raya ada sekolah yang di situ memang tempatnya di desa tapi rasanya di kota. Akreditasinya pun sudah A, setara dengan yang di kota-kota itu. Akreditasi ini menunjukkan bahwa sekolah SMA Negeri 1 Mesuji Raya ini adalah sekolah yang diakui oleh pemerintah keakreditasian. Ya, saya sarankan. Nah, dengan keterbatasan yang ada di SMA Negeri 1 Mesuji Raya, mungkin ada yang berpikir, ah, nanti kalau saat di kuliah, ya, saat di mana keluar, tidak mampu bersaing dengan orang-orang yang ada di kota. Salah. Sangat salah. Kalian bisa cek di akun resmi saya sendiri, bisa kalian cek. Saya benar-benar asli alumni SMA Negeri 1 Mesuji Raya angkatan 8. Bisa dicek di NSS dan lain-lain. Walaupun begitu, saya di tingkat kuliah di Universitas Airlangga, alhamdulillah berkat bimbingan semuanya yang ada baik di SMA Negeri 1 Mesuji Raya maupun dukungan dari teman-teman dan dukungan teman-teman yang ada di Universitas Airlangga, saya bisa menjadi salah satu finalis Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional bidang penelitian eksakta. Bisa kalian cek di akun resmi kakak. Dan alhamdulillah juga berhasil diliput oleh salah satu TV swasta nasional yang paling favorit, yaitu di televisi Trans7 dalam acara Laptop Si Unyil. Ini menunjukkan bahwa lulusan-lulusan dari SMA Negeri 1 Mesuji Raya itu mampu untuk bersaing dimanapun Anda berada. Tinggal kalian serius atau tidak saat di sekolah nanti. Jadi jangan pernah ragu untuk masuk ke SMA Negeri 1 Mesuji Raya. Dan selain itu, ya, dan selain itu, di bidang lain selain di kuliah, lulusan SMA Negeri 1 Mesuji Raya bisa bersaing dalam hal pekerjaan. Kalau saya sendiri contohnya, saya juga sambil bekerja.
yaitu menjadi salah satu dewan guru di sekolah SMP swasta di Surabaya. Dan di teman-teman lain masih banyak ya. Teman-teman seangkatan saya masih banyak yang menuju itu langsung bekerja. Ternyata mampu, bisa. Jadi tidak hanya lulusan di SMA itu, tidak hanya lulusan untuk kuliah saja, tapi kerja pun bisa. Jadi jangan ragu, oke? Jangan ragu untuk masuk ke SMA Negeri 1 Musi Raya. Itu pesan dari saya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.